Assalamualaikum teman-teman. So, kali ini aku mau Shopee haul. Jadi kali ini aku mau haul stationery. Pertama aku order tempat pensil dari online shop yang namanya Jivetu_store. So, mari kita buka. Jadi maaf banget nanti videonya itu banyak yang tulisannya itu lupa aku mirror. Tempat pensil pertama ini bahan kanvas, warnanya putih, biasanya warna hijau toska gitu. Ini bahannya bertekstur dan ini pada bagian hiasannya ada tulisan warnanya gold gitu. So, mari kita buka zippernya. Zippernya lancar dan gantungannya seperti itu. Kita lihat dalamnya. Dalamnya dilapisi bahan lagi agar saat pulpen bocor tidak mudah keluar tintanya. Bahannya cukup bagus dengan harga yang sangat murah. Kita lanjut ke tempat pensil yang kedua. Tempat pensil yang kedua aku order motif kotak-kotak. So, mari kita buka. Jadi setelah dibuka bahannya itu beda sama yang pertama. Zippernya itu juga beda pada bagian gantungannya ternyata. Sama yang pertama tadi. Kalau yang pertama itu pipih, ini ada lubangnya. Bagian belakangnya juga polos dan bahannya ini lebih halus seperti bahan perlak atau semacamnya. Pada bagian dalamnya juga ada lapisan lagi akan menjaga tinta pulpen tidak mudah bocor keluar. Zippernya lancar. Next, mari kita lanjut ke yang ketiga. Tempat pensil yang ketiga ini motif unicorn warna bright white. Ini bahannya sejenis sama bahan yang tempat pensil pertama, tapi lebih bagus tempat pensil yang pertama. Dan yang menurut aku paling bagus itu tempat pensil yang ini. Dan yang unicorn ini zippernya lancar. Terus pada bagian dalamnya juga ada lapisan lagi sama kayak yang lainnya. Terus pada bagian zippernya itu sama kayak tempat pensil yang pertama tadi. Selanjutnya paket kedua, mari kita buka. Pertama aku order highlighter merek Joico. Aku di sini beli 5 piece. Yang pertama itu warna hijau. Ini packingnya safety banget.
frame-nya tadi. Yang pertama warna hijau, kemudian ada warna pink, orange, sama purple. So, barang selanjutnya aku order wajib masking tape. Di sini kita dapat 5 piece masking tape. So, mari kita buka. Susah juga ternyata. Nah, ini kita dapat 5 varian. 2 varian yang ukurannya kurang lebih 20 cm. Pertama itu motif daun. Kemudian kita dapat 2 masking tape ukuran 1 cm. Kurang lebih ini semua panjangnya 3 meter ya. Dan 1 masking tape ini ukuran 5 cm. Selanjutnya aku order Kyoto watercolor. Ini aku order yang mini, isinya 12 warna. Ini aku kurang tahu mukanya gimana, nanti aku buka. Ini ada di sini ada tulisan warnanya apa aja. Maaf banget, lupa aku mirror. Di sini kita juga dapat bonus kuas. Pulpen tinta putih, bagian tipnya itu seperti ini, bukan yang gel gitu. Barang selanjutnya aku order Joico brush pen. Ini 12 warna. Kemudian barang selanjutnya aku order long sleeve merek Joico yang motif dotted. Ini ketebalannya 100 gsm dan aku order yang ini 50 piece. Barang terakhir aku order Joico color pen di 24 warna. So, mari kita buka. Ini benar-benar safety banget packingnya. Jadi kalian bakal aman kalau order di toko ini. Video dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa support channel aku. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.